Selamat datang di channel Rehan. Hari ini Rehan dan keluarga mau piknik ke Gunung Harjo. Itu pemandian air hangat. Ayo, sekarang kita masuk mobil dulu. Waktunya berangkat. Pemandian Gunung Harjo yang akan kami tuju ini berlokasi di area Gunung Harjo, Bocah, Jawa Tengah. Karena perjalanan yang cukup lama, kami berhenti sejenak di pinggir jalan untuk membeli buah salak yang ditawarkan dengan harga sangat murah loh, yaitu Rp5.000 per kilo. Waktunya melanjutkan perjalanan. Wah, langitnya mendung banget nih. Semoga nggak hujan ya. Untuk menuju ke area pemandian, kita harus melewati pedesaan, hamparan sawah yang luas, dan juga jalan menanjak yang cukup panjang. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai deh. Kita cari tempat parkir dulu ya. Terus sana. Ya itu. Halo, ini sekarang kita udah sampai. Sekarang kita mau berendam di air hangat. Kita mau berendam, biar medok. Kami sekeluarga pergi ke tempat ini pada saat liburan Natal. Jadi tiket masuk area wisata sedikit lebih mahal. Untuk tiket dewasa seharga Rp20.000 per orang dan untuk anak-anak Rp10.000 per orang. Karena ini musim liburan, saat kami datang kami langsung disambut dengan ramainya pengunjung yang sama-sama ingin menikmati sumber air panas belerang yang ada di tempat ini. Ayo Rehan, pakai dulu baju renangnya. Selain pemandian air panas, di lokasi ini juga terdapat kolam renang air dingin yang airnya berasal dari pegunungan. Segar. Di sini juga tersedia berbagai fasilitas seperti gazebo, outdoor playground, minimarket, kantin, spot selfie, dan juga villa. Wah, Rehan sudah masuk ke kolam air panasnya tuh. Kolamnya nggak terlalu dalam, jadi aman kok buat anak kecil.
Pelampung juga bisa disewa untuk memberikan keamanan ekstra bagi anak yang berendam di air ini. Di tengah-tengah kami sekeluarga berendam, akhirnya kami semua diguyur air hujan yang tiba-tiba turun cukup deras di area ini. Bagi yang ingin mandi atau membilas badan setelah berendam di air belerang, di sini juga disediakan kamar mandi air dingin yang berasal langsung dari pegunungan. Thank you.